Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi menonton video saya ni. Subscriber ataupun peminat-peminat jam. Okay, untuk video kali ini saya nak review perbezaan antara dua model fishing gear. Yang ada di depan saya ni. Okey, yang pertama model ni. Okey. Kita nak lihat perbezaan antara dua model ni lah. Okey. Dua model fishing gear ni. Okey, yang pertama satu nampak macam sama. Okey, tapi dia ada beza. Beza dia pada ada yang jarum, tu lagi dia tak ada jarum. Okey, bentuk hampir sama. Water resistance sama 100%, fishing gear button adjust sama kanan kiri lebih kurang. Okey, untuk yang tak ada jarum kiri saya ni, ditulis 3 alam casus di alam ke atas, yang jarum dia tulis tengah-tengah tu kan, di alam motor sistem tu. Okey, dari segi function sama. Dua-dua ni ada moon face. Yang ni ada moon face juga, ini ada moon face. Alright, besar dia cakap macam mana, lebih kurang je besar dia kalau tengok, kalau cuma yang ni lah, yang sebelah kanan yang ada jarum ni besar sikit daripada yang tak ada jarum, yang digital tu. Ok, cuba tengok mana lebih besar. Ok, alright. Tali hampir sama, samalah tali dia, tak ada beza tali dia. Belakang dia macam ni. Okey, belakang dia dia lebih kurang je, size ketebalan pun lebih kurang je. Okey, kita tengok size dia, size dia lebih kurang samalah. Okey, dari segi function saya dah ada review di video yang lain, video satu lagi, so anda boleh tengok lah, boleh check dekat channel saya. Ok, ni waktu dia tak sama. Dia setting dia lain ni, dia tak sama ni. Ok, kita tengok yang function yang ada jarum ni apa dia ada. Ni untuk timer, stopwatch, timer, alarm, dual time. Kalau dia ada dua time, maksud dia tak ada dual time lah. Dual time tak ada, dia ada dua, tak dua time sahaja. Ya, ini pun sama. Function dia, ini untuk face, stopwatch, timer, alarm, and then dua time dalam masa kita. Okay, so itu je lah kot untuk saya review hari ni. Just saya untuk just tunjukkan perbezaan dia dari segi model number dia memang beza lah. Model number dia, kita tengok. Ok, fishing time 10 years battery life, 100 meter water resistance, LED light, moon data, fishing gear, semua sama. Ok, yang beza dia adalah okey, WS 1200H tu yang kiri tu ialah tak ada jarum, cerita saja. So WSC 1250H dan 1A ni ialah yang ada jarum. So bila ada jarum ni, dia punya manual book dia 5627, yang ni 23485. So ada beza lah dari segi manual book. Okay, sebab dia ada jarum, tak jarum. Okay, so itu sahaja yang saya nak review hari ini. Kali ini
So kalau video ini bermanfaat untuk anda, silalah like. Okay, alright. Sebab pertanyaan, komen ke apa ke, boleh WhatsApp saya lah. WhatsApp saya ni, exit sini eh. 0132449005. Alright. Okay, semoga jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.